Alladhi, siapa mereka? Alladhina hum fi ghamratin sahun. Mereka yang tenggelam dalam kejahilan dan kelalaian. Tentang apa tuan-tuan? Tentang agama. Senang aja. Bukan tentang dunia. Kita tenggelam dalam kejahilan tentang agama, kebodohan tentang agama dan kelalaian. Orang kita ingat bodoh terhadap agama, jahil tentang agama, ini satu yang terpuji. Aku tak tahulah pasal agama ni semua, aku tak tahulah, aku tak tahulah. Dan benda-benda yang mudah pun dia cakap aku tak tahulah. Kalau kita ajar tuan-tuan, budak-budak sekolah ni kadang menyampah pula nak ajar. Rukun iman ada berapa? Buat bodoh mana tahu. Dia macam gitu je. Ini kat Singapura lah, bukan kat sini lah. Tuan-tuan tanya lah dengan dia, ha? Solat tu berapa rakaat, solat ni berapa waktu solat. Buat bodoh je diorang. Dia nak tanya aja. Ha? Tak tahulah ustaz, ustaz jangan tanya kita lah, cakap aja lah. Senang je. Saya tanya sampai last dia jumpa satu orang ni. Apalah ustaz tanya-tanya kita, cakap aja lah. Tak payah nak tanya-tanya kita, kita mana tahu apa-apa. Betul juga dia kat kita. Jadi dia rasa macam inting lah, satu yang kalau tak tahu jahil terhadap agama. Allah cakap ramratin ni, orang yang bodoh, orang yang jahil ni, ini tak tahulah, kita tak tahu. Dan dia tak tahu, lepas tu lalai pula, tak nak tahu pula. Lalai, tak mau tahu tentang perkara akhirat, tentang agama, tentang ini semua tak nak tahu. Dan dia rasa itu satu yang okey je lah. Dan kita ni memang tak tahu tentang bab agama. Oh, kalau bab lain boleh tahu pula. Kalau kita nak tengoklah, tuan-tuan, tuan-tuan tahu AdMaths? Saya tak pernah belajar AdMaths, Additional Maths, Mathematics, AdMaths. Tambahan ya, Maths tambahan. Yang kita teruk-teruk, jangan main-main lah, susah sangat lah. Kita cakap susah tak? Susah ni cakap. Tapi budak-budak kita ni yang belajar boleh je. Dan budak-budak ni yang boleh belajar ni, bila tanya tentang agama, dia kata dia tak tahu. Yang matematik ni betul dia tahu. Macam mana pula? Nak cakap dia tak pandai. Nak cakap dia tak pandai agama. Dia tak pandai agama. Matematik tu pandai betul. Kalau kita tanya dengan dia, matematik tambahan pandai pula. Naikkan ni orang ni bengap ke apa? Betul tak? Saya cakap dia tak. Ada satu kawan saya tuan-tuan, tiga kali ambil UPSR. Kalau dulu Singapura PSLE lah, sini UPSR. Tak pas. Tiga kali ambil. Ini kawan tuan-tuan. Lepas tu mak dia cakap, sudahlah, kau pergi masuk madrasah, saya belajar bahasa Arab, sudahlah. Dia pun masuk madrasah, belajar bahasa Arab, pergi Universiti Al-Azhar tuan-tuan, graduate daripada Al-Azhar. Ini nak jaga pengap ni. Tak pas pun. Kalau tuan-tuan tak boleh belajar bahasa Arab, tengok ini darjah 6 tak pas pun boleh belajar bahasa Arab. Balik ada degree lagi, tunjuk lagi. Nak jaga apa? Jadi nak jaga dia apa? Nak jaga dia tak tahu. Okey kan? Jadi dia bukan masalah apa ni, tahu ke tak, jahil ke atau kita bodoh lah, bengap ke apa ke. Kita semua tak dilahirkan bengap lah tuan-tuan. Ada perataan bengap kat sini. Bengap dalam apa sajalah, agama ke dunia ke apa gitu. Kalau kita tu, kalau orang cakap, kalau kita ustaz belajarlah matematik, nak buat apa? Aku nak ajar matematik apa, untuk apa belajar matematik? Aku nak kerja apa? Engineer. Nak kerja arkitek, nak kerja itu. Saya mana ada, mana nak interested nak kerja macam itu. Saya nak kerja ajar Quran aja. Nanti saya belajarlah Quran. Tapi kalau kita betul-betul kena belajar tu, kita belajar tak? Belajar. Kita akan tahu. Kalau kita nak, kita akan belajar. Agama ke, dunia ke apa, kaedah dia macam itu. Dia masalah dia ni, dia tak nak belajar. Bukan dia pengap, bukan dia tak tahu tentang agama, jahil, bodoh tentang agama, tak ada. Dia tak nak belajar, mereka sahun, lalai. Fawailul lil musallin alladhina hum an salatihim sahun. Sahun kan? Orang main-main, orang yang lalai, tak nak belajar, tak nak itu. Dia ingat, satu yang terpuji, Allah SWT panggil mereka, terputuklah mereka ni.
binasalah, terkutuklah orang yang macam gini ni. Cakap benda-benda lain semua pandai, tapi agama tak tahu. Kemudian yasaluna ayyana yaumuddin. Mereka bertanya. Nampak macam mereka bertanya, tapi ini mereka bertanya dengan cara mengejek, tuan-tuan. Bila ni hari kiamat? Bila ni hari pembalasan? Bila Rasulullah sallallahu alaihi wasallam cakap tentang hari pembalasan, bila ni, bila ni, cakap, datangkanlah hari kiamat. No, tanya-tanya mereka ni, Allah Subhanahu taala jawab, yaumakum 'alan nar yuftanun. Jawab kepada mereka, hari kiamat itu adalah hari di mana mereka akan diseksa di atas api neraka dengan dibakar atas api neraka. Di mana itu adalah 'alan nar? Api itu dia di atas api. Kalau ikut Melayu punya terjemahan, mereka dibakar atas api. Macam mana kita nak bakar benda atas api? Jadi kena golek, kambing golek lah gitu. Kambing golek kan kita bakar dalam api ke atas api? Atas api. Api kita nyala, kita golek-golek. Ayam golek ke apa, kambing golek ke apa. Itu manusia macam itu lah. Akan digolek-golek kan. Cuma ayam ni digolek-golek, kambing ni digolek dah mati. Manusia tu masih hidup lagi. Allah. Itu Allah cakap, mereka akan disiksa, dibakar di atas api. Zuqu fitnatakum, rasakanlah azab ni, rasakanlah azab siksaan ini. Hadza alladhi kuntum bihi tasta'jilun. Ini yang kamu minta kan, disegerakan dulu di dunia, bila sekadar datang. Sepatutnya bila cakap dengan hari kiamat je, kalau orang yang banyak buat dosa, banyak buat silap, patut takut. Ini diminta disegerakan aja. Bila ni bila? Orang kita kadang dah marah-marah suami isteri, matikan aku lah, kalau aku boleh aku mati. Nak mati pula, betul tu mati hang kau tengok dalam kubur ni. Dah marah dia, aku kalau aku boleh aku matilah nak. Allah matikan aku sekarang juga lah. Mati-matikan ya Allah. Betul-betul mati. Ha, kan? Minta-minta. Nah, ini Allah juga, ini yang kamu minta. Sepatutnya takut tentang hari akhirat, takut tentang kematian. Itu kalau kita belum, orang yang belum buat persediaan. Ini adalah penyangak. Amin juga kan. Nak mati cepat pula, nak minta kematian pula. Nah, ini Allah Subhanahu wa taala templak dia. Ini yang dulu kau minta. Ini yang dulu kau minta, sekarang rasakanlah. Kemudian biasanya Allah cerita tentang hari akhirat, tentang azab api neraka, Allah cerita tentang syurga. Dengan pengajaran dia bukan apa tuan-tuan, pengajaran kita ambil sifat ahli neraka ni macam mana. Kan? Ahli neraka punya sifat apa? Jahil terhadap agama, jahil terhadap hari akhirat, lalai terhadap agama. Ini sifat dia. Itu sifat dia yang kita ni ingat. Jahil terhadap agama tu macam suatu dia, aku bukan dari jurusan agama. Kau ingat apa yang bukan jurusan agama lagi? Ha? Ini apa? Saya bukan daripada, aku tak tanya awak tentang bab-bab faraid ke, cakap je. Tanya bab-bab yang simple-simple aja kan? Tahu tak? Cuba baca Al-Fatihah. Sorry lah, saya bukan daripada bidang agama. Apa? Apa kena mengenal Al-Fatihah dengan bidang agama? Ini semua wajib fardu ain. Awak bukan bidang agama ke, bukan agama, Al-Fatihah kena baca tak? Kena. Jadi ada benda yang fardu ain. Ini yang kita bimbang atau kita sedih sangat. Benda yang fardu ain dia jahil. Dan benda yang fardu ain dia jahil. Macam mana kalau kita gini, macam mana kita? Ya Allah, benda ni benda yang fardu ain sepatutnya dah settle lagi. Kecil-kecil dah belajar. Dah tua baru nak tanya. Baru nak tanya. Datuk Abu Hassan dia datang bagi ceramah. Seorang makcik kata, ustaz, macam mana nak baca doa iftitah? Allah masih agak buat maju orang Singapura gitu. Tanya macam mana nak baca doa iftitah. Macam gitu pula nak tanya. Datuk nak jawab pun orang ramai je. Nak ajar je doa iftitah. Wajah tu wajib ya, nak ajar. Aduh. Datuk tak jawab, itu pergi belajar lah. Oh, pergi belajar. Jangan tunjuk sangat. Pasal apa? Bukan cakap
tak, aku bukan dalam bidang agama, aku tak tahu dia orang dia tak nak belajar. Jahil. Benda-benda fardu ain, benda-benda ini semua dah kena settle dulu. Itu sifat orang ahli neraka. Kemudian Allah cinta kepada kita ahli syurga pula. Dan kita tengok sifat ahli syurga. Moga-moga kita mencuba ini tough juga. Jangan ingat sifat ahli syurga ni semua chicken je lah kita boleh. Jangan tuan-tuan. Susah. Sifat ahli syurga ni the selected, orang terpilih masuk syurga ni. Jadi sifat-sifat mereka ni susah untuk kita nak amalkan. Moga-moga dengan bantuan pertolongan Allah, hidayah taufik Allah SWT, kita dapat amalkan. Innal muttaqina fi jannati wa uyun. Sesungguhnya orang yang bertakwa, mereka di dalam taman-taman syurga, mereka ditempatkan di dalam syurga dengan mata air yang terpancar padanya. Akhidina ma atahum rabbuhum. Mereka mendapat mengambil apa yang diberikan kepada mereka Tuhan mereka, itu mereka dalam kenikmatan yang Allah berikan kepada mereka di dalam syurga. Sekarang ini sifat mereka. Innahu kanu qabla dhalika muhsinin. Dulunya mereka di dunia ni, mereka adalah orang yang muhsinin. Muhsinin ni, kata Syekh Sa'di ni, dia ada dua tuan-tuan. Satu ihsan. Ihsan. Nama dia ihsan, maksudah dia. Kata terlebih tadi ihsan. Orang dia dipanggil muhsin. Muhsin. Orang yang muhsin. Orang yang ihsan ni, ada dua aspek. Satu ihsan kepada Allah SWT. Ihsan. Ihsan kepada Allah, antahbudallah, ka'naka tarahu. Kamu menyembah Allah seolah-olah kamu melihat Allah, dan jika kamu tidak dapat melihat Allah, Allah melihat kamu. Itu ihsan. Ikhlas betul-betul dia dengan Allah, ibadah dia, dalam amal ibadah dia. Kemudian muhsinin, dia dengan makhluk pula. Dia dengan makhluk muhsin. Belas kasihan, buat baik dengan makhluk. Kalau orang yang tak cukup duit, tak cukup pendapatan, dia akan cover, dia akan tolong. Dan orang yang tak ada ilmu, dia akan ajar. Orang yang tak sihat, dia akan tolong. Jadi dia ihsan sangat dengan manusia. Dan dengan Allah, dengan manusia itu muhsinin. Dulu di dunia ni orang yang ihsan. Ini nak amalkan, kita cuba amalkan orang yang ihsan. Kita dengar orang susah, dengar orang itu, kita cepat-cepat. Kita dia punya pasal lah, dia punya inilah. Kita boleh aja buat macam itu tuan-tuan. Contohlah, saya pergi contoh satu kakak ni, ustaz, saya ni barang dapur semua dah tak ada ni, semua apa ni semua. Ada apa ni biasalah nak bantuan, boleh bantu tak? Aduh, dia kata, dia tanya aku pula ni. Dia cakap, macam mana aku nak bantu dia? Tak, orang ni tanya. Jadi dia berkata, macam mana aku nak dapat duit nak bantu dia? Saya tak duit. Saya message saja dengan orang ni, dengan grup-grup, siapa ada duit lah nak bantu. Ada orang terus bantu. 500 terus masuk dalam bank dia ni. 500 terus masuk dalam bank. Cepat je lah. Orang Rohingya. Rohingya ni lagi, dia ni datang dengan suami, tiga orang anak. Suami accident, meninggal. Dengan anak sulung dia pun meninggal. Dia sekarang dengan dua anak. Satu anak cacat. Anak cacat nak kena attention kan? Dan satu anak okey, satu cacat. Dia sewa di bilik di tempat anak sekudai tu. Dia sewa bilik. Setiap bulan nak kena bayar 300 sewa bilik. Itu dia pula nak makan macam mana, nak ini. Jadi setiap bulan tanya dengan saya, Ustazi saya boleh on dia punya tu. Ustazi duit sewa belum bayar. Boleh juga cakap Melayu. Dia sewa belum bayar, makan pun tak ada, anak pun sakit. Ya Allah, saya cakap, tension saya ni bukan, dia kejar kita ni bukan setahun, dua tahun punya. Setiap bulan dia akan call, Ustazi. Dia minta tolong. Jadi kita pun, Allah, macam mana kita nak buat? Kita pun nak tolong dia. Jadi cara dia, kalau kita tak boleh tolong, kita pass saja message. Saya pun dah macam give up lah kan. Kena kejar bulan-bulan, saya post tempat grup siapa nak tolong. Alhamdulillah, senang-senang je, 7,000 masuk. 7,000 masuk. Ini aku bagi dia tiap-tiap bulan 500. Dia nak bagi.
7,000 apa ni orang bagi. Jadi kita kadang jangan fikir kita diri kita. Aku apa aku boleh buat, aku boleh cakap aja dengan orang. Kita cakap aja dengan orang. Mudah-mudahan ada orang lain lagi yang nak. Awak tak boleh bantu, awak cakap aja. Sebab itu dalam Quran juga wala tahaduna ala ta'amil miskin. Tahadu, mereka tidak menggalakkan untuk memberi makan orang miskin. Mereka tidak menggalak, bukan mereka tak beri orang miskin. Dia tak galakkan. Kita galakkan orang untuk bantu. Kita galakkan ya orang untuk bantu. Ha, jadi insya-Allah tuan-tuan, kalau kita jangan lihat diri kita tuan-tuan, jangan lihat diri kita aku ni apa aku boleh bantu, aku boleh. Tuan-tuan ya, sebenarnya kalau orang minta derma yang secara drive ya, donation drive atau derma-derma secara banyak ni, jangan bagi banyak tuan-tuan. Ini pengalaman saya. Ada orang bagi sampai 6,700 dibagi untuk Rohingya ni ya. 6,700. Ada yang bagi sampai itu. Sebenarnya bagi saya tak perlu bagi banyak. Contoh bagi 50 dah cukup, bagi 20 dah cukup, 10 pun dah cukup. Ramai orang yang bagi. Kalau kita dengar Syria, Palestin ni semua, kita dah macam gini tension juga minta. Jangan bagi banyak, bagi RM10 tu dah. Berapa ramai orang ada di luar sana. Melainkan one to one punya orang, personal. Takkanlah dia tak boleh tolong tak bagi RM10 aja. Duit sewa belum bayar, duit ini gini. Nah, kalau one to one punya, kita nak kena bagi lebih. Kalau tak ada orang lain yang tolong. Tapi kalau orang ramai yang tolong, trik dia, kita jangan bagi banyak-banyak sangat. Nah, ini kedekut punya derma, ya. Orang kedekut punya derma. Tapi kita still bagi. Still bagi, RM10 lah. Kita bagi aja RM10. Macam apa ni, masjid, surau ni. Ada tuan-tuan tiap-tiap Jumat datang 500 masuk? Tak ada. Tiap-tiap minggu bagi 1,000 ada. Tak ada, di tempat saya je ada seorang tu. Tiap-tiap minggu 2,000 dia masuk masjid punya account. 2,000 tiap-tiap minggu. Saya cakap si dia ni power betul lah. Kita 20 dah bagus tu. Biasa 10 je. 20 kita dah gaji lebih lah tu. 10 je. Okey lah, 10 dah okey lah. Masjid mendapat ramai daripada orang ramai. Ha, jadi Mohsin ni kita nak bantu juga. Jadi kalau kita tak ada duit, bantu sedikit saja, tak ada apa-apa, tak mengapa. Sebab dia dapat berjuta-juta daripada ramai orang. Yang apa lagi kalau kita tengok surau dah settle dengan surau impian emas ya. Pulau Emas ya. Ha, 6 juta nak perlukan settle. Orang tu derma 6 juta ke? Tak ada. Dia pun RM10, RM20, RM100. Dah cukup lah tu. Jadi kita kalau yang jangan tension. Kalau orang minta, bagi sedikit aja. Ada orang datang, kita sedang makan ni, dia datang minta derma. Orang action buta ke, action ke, betul ke, tak tahulah. Jangan semangat sangat, 50 sangat, tak payah lah. Kalau ada duit 50 sen, 50 sen dia bagi. Dia dapat banyak tu. Dia dapat daripada orang-orang. Bukan nak cakap apa, bagi 50 sen dah. Itu tuan-tuan, trik dia tu. Sebab so, kita pun rasa, aku ni tak terkejut sangat lah. Aku bagi jugalah, cuma bagi sedikit je. Itu dia.